Sugeng rawuh rencang kula sedaya. Selamat datang kembali di channel Mboda Gaming. Kali ini gue akan mainin game horror lagi. Gue akan merekomendasikan kepada kalian semua salah satu game horror, yaitu SCP-096 Modus. Seperti apa gameplaynya, langsung aja kita play. Dan ini ada 3 chapter. Kaget tuh. Kita chapter pertama yo main yo. Oke, jadi seperti ini untuk tampilannya. Ini ada untuk center, terus untuk lari dan untuk melompat ya. Oh siap. Kaget cuk. Bitch. Tolong ya, tolong. Cik, apa sih? Terus ini suruh kemana cuk? Attention, all exits from the fifth level was closed. Please everyone who remained at the same level, keep calm and wait for help. Mayu, lari bitch. With help. Maksudnya apa ya? Untuk grafiknya lumayan lah. Lumayan ya. Untuk grafiknya sih menurut gue kayak game reporter sama mental hospital itu ya. Kayak ciptaannya Mas Igor. Tapi seperti biasa ya, untuk game horror seperti ini teka-tekinya tuh nggak jelas loh cuk. Ini suruh ngapain juga nggak tahu gue juga. Apakah kita suruh menek? Oh iya, suruh menek cuk. Jauh. Iya tapi. Tolong ya. Kita menek dulu. Menek tonggo. Tonggo riti. Coba lo. Kayak opo kabit. Masa monster kayak gitu sih? Coba jelas, cuk. Apa kita samperin aja ya? Kaget cok, sumpah. Tolong ya. Eci, biar kita cek mana Eci. Cok, dalam buntu cok. Sangat tidak menyeramkan ya, teman-teman. Biar the bitch. Sik. Bebe wong iki lho. Masa diuber setan? Masa di ngambu. Cik opo lho. Kita coba lagi. Masa dikejar monster suaranya gitu sih, cik? Mambut-mbut gitu sih, opo gak jelas cok. Attention, the object 96 has escaped. I repeat, the object 96 escaped. All personnel to the rendezvous point immediately. Kita mainnya santuy aja ya, nggak usah tersusu-susu. Attention, all exits from the fifth level was closed. Please, everyone who remains at the same level, keep calm and wait for help.
Ini kayaknya no alien loh cuk. Monsternya tadi itu. Mungkin alien ya. Soalnya tangannya apa tuh? Tangannya itu panjang kayak, atau mungkin nganu ya, apa iku jenenge? Slenderman. Mungkin juga bisa Slenderman itu. Ya, jadi seperti ini untuk gameplay gamenya ya. Kalau kalian tertarik sama gamenya, nanti link downloadnya bakal gue cantumin di deskripsi untuk Android maupun iOS, kalau ada tapi iOS-nya. Di Play Store ada kok ini. Apa toh? Bitch. Oke guys, mungkin seperti itu untuk gameplay SCP-096 ini. Jadi kalau kalian tertarik sama gamenya, nanti link downloadnya bakal gue cantumin di deskripsi. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke lah, see you next video.